Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kali kita manjatkan kesyukuran kepada Allah SWT kerana dengan limpah kurnia dapat sama kita berkumpul pada malam ini. Adakah kita samalah kuliah kita telah lalu, insya-Allah taala. Untuk kali pertama bagi tahun yang barulah. Tahun baru kan. Sama je tak bertambah apa. Ada bertambah, ada bertambah. Okey, baik. Jadi hari itu kita berhenti pada ayat Quran. Astainu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin alladziina dhununa annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilayhi raji'un. Ayat yang ke-46 daripada surah Al-Baqarah yang bermaksud dan minta tolonglah melalui jalan sabar dan juga sembahyang. Dan saya telah sebut dengan tuan-tuan akan kepentingan sabarlah, itulah menahan diri daripada marahlah. Walaupun sabar ni saya telah nyatakan bahawa ada tiga kesabaranlah. Pertama ialah sabar di atas melakukan ketaatan. Yang kedua ialah sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Pasal nak buat benda baik ni kena sabar juga. Kalau tak sabar tak buat gitu. Kan? Sabar-sabar ni makna kena tahanlah. Malah kok mana pun kena buat juga. Tak suka kok mana pun kena buat juga. Itulah makna sabar di atas ketaatan. Kemudian sabar di atas kemaksiatan. Benda yang Allah Ta'ala tak suka ni, kita suka macam mana pun tak boleh buat juga. Kena sabarlah maksudnya. Itu pun satu bentuk sabar juga. Dan ketiga ialah sabar di atas musibah dan bala yang menimpa kita. Terutama dalam hal perkara-perkara yang bersabit dengan kesulitan dunia lah. Itu kita pun nak sabar lah. Kerana dunia pun memang susah untuk kita perolehi, melainkan dengan jalan sabar juga. Akhirat lebih-lebih lagi lah. Benda dunia pun kena sabar. Kan? Kerja ni kalau ikutkan malah kita. Tapi kalau tak kerja, nak hidup macam mana? Kan? Kena cari nafkah. Jadi kekumanan pun kena sabarlah dari sudut keduniaan. Sementara pula dalam nak mengharungi kesulitan-kesulitan dunia, mesti kita nak kena sabar banyak perkara lah. Sabar dengan diri kita, sabar dengan isteri kita, kan? Sabar dengan anak-anak kita, sabar dengan keluarga kita. Ada macam-macam perangai juga tu. Tu kalau seorang isteri, kalau lebih pada seorang, dua isteri, dua macam perangai. Susah belakang tu. Anak-anak pun sama juga. Mungkin anak yang ramai lebih susah sikit lah berbanding anak yang sedikit, kena sabar tu banyak sangat. Sabar dengan jiran-jiran kita. Kita tak suka kucing, jiran bela kucing pula. Kadang-kadang dia tak berat rumah kita, tapi duduk tidur atas motosikal kita. Duduk panjat atas kereta kita. Patut-patut kucing tu duduk rumah dia lah, pasal kucing ni haiwan yang hidup. Atas rumah kita, depan rumah je buka je pintu bawa kucing. Ada jiran tu siap beli ayam ni. Dia buat sangka dia beli ayam. Memanglah tak ganggu jiran sebelah. Ada ayam tu tak pergi sana pasal duduk dalam sangka. Tapi kadang bangun tak bangun. Member pula di report pula MBSA. MBSA pun marilah larang apa itu ini. Marah pula kat jiran tu, apa nak belayang tak boleh. Yang kali nak belayang duduk kampung. Duduk satu orang kita tak apalah. Tapi duduk di rumah teres, duduk di tak apa sesuai, walaupun kita bela di depan rumah kita, tapi bau mengganggu orang yang sebelah punya pula. Tidak boleh sebenarnya. Nampak.
Bakar pun sama juga. Ni kawasan-kawasan ha, bakar. Asal petang je bakar. Asal bakar je petang. Berasap 24 jam. Aku ni heran betul. Banyak betul sampah dia asyik nak bakar je. Kan? Asap masuk oh, semua lah rumah. Ya. Kalau sekali-sekala tak apa. Ni hari-hari bakar. Aku heran semua. Apa yang dibakar je? Banyak sangat ke sampah rumah dia tu. Bakar ni pun tak elok sebenarnya dalam konteks hari ni. Ya. Ha, mencemarkan udara bakar-bakar ni kan? Ha, tak payah bakar lah sampah tubuh dalam plastik, buang lagi bagus. Ha, bayanglah kalau dia bakar satu taman ni duk komen pasal dia apalah petang-petang duk bakar asap habis masuk dalam rumah. Member boleh lepas masuk kain pula tu orang perempuan ni dia marah betul kalau asap ha, dia kena baju dia kan. Ha, kita mungkin tak kisah sangat orang lelaki dia tak kisah ha, kan. Macam hari ni, hari pertama persekolahan. Banyak yang duduk sibuk ni, ibu-ibu je. Bapak-bapak ni relax je. Dia hantar juga. Bila dia duduk si, tak sebut mak lah. Mak apa yang masuk dalam kelas. Ha, si anak nak ngalor lagi tunjuk anak lagi ke cara kala tu. Cikgu ada dah dalam kelas tu. Seorang cikgu, seorang pembantu. Tak cukup lagi. Parent duduk masuk dalam kelas, duduk ajar anak. Ha. Tapi dia bagi, sampai hari ni je. Esok dah tak boleh masuk kelas. Esok hantar je. Ha, lepas tu keluar. Rehat boleh masuk. Habis rehat berkeluar. Hari ni dia bagi chance. Parent boleh duduk lah di kelas-kelas tu. Mana kata dia tak kisah sangat. Saya duduk parti je kan. Apa saya tak ngajar petang. Habis saya tengok gelagak orang kita. Ha. Ha. Tapi biasa lah. Ha. Anak kita pun dah biasa sekolah dah. 5 tahun sekolah dah. 6 tahun sekolah dah. Dia masuk tahun 1. Tak? Paling-paling tidak pun saya lihat. 6 tahun mesti sekolah. Tapi majoriti 5 tahun sekolah. Kita dulu ada sekolah 5 tahun. Tak ada. Masuk darjah 1 lalu. Parent dia hantar juga lah hari pertama. Tapi tak macam hari ni kan. Ha. Patutnya tak perlu dah masuk lah. Hantar anak kita orang nak tengok dekat luar sekejap lah. Setengah jam. Ha. Lepas tu beredar lah. Rehat nanti datang balik. Steady lah. Ha. Ha. Ha, baik, jadi cerita kesabaran ni amat dituntut sekali. Ha, dan Nabi SAW amat ataupun merupakan contoh yang paling hebat lah. Sehingga kita kata agak sukarlah kita nak mencontohi beliau dari sudut sabar. Ha? Ha, terutama sabar dengan orang lain lah. Ha, sebab tu Allah Ta'ala kata dalam surah Al-Imran tu hujung sekali. Allah Ta'ala kata, ya ayyuhalladzina amanus biru. Wahai orang yang beriman, hendaklah kamu sabar. Kamu sabar. Isbiru tu makna kamu hendaklah sabar. Wasabiru, dan kamu hendaklah sabar menyabarkan. Mana kalau isbiru kita kena sabar dengan diri kita lah, kena sabar. Ha, kalau wasabiru kita kena sabar dengan orang lain. Ha, nampak. Ha, susah juga tu. Ha. Anas bin Malik kata dalam hadis sahih Bukhari dan Muslim. Bila kita belajar dalam kitab Thaharah dalam babun najasah bab najis. Ha, kita lihat bagaimana Nabi SAW deal dengan orang yang kencing dalam masjid. Ha, nampak? Anas bin Malik kata, ja'a Rabi ilal masjid fatafa fi ta'ifatil masjid fazajarahum nas wa aradu an yaqum alaih. Ha, Nabi kata satu hari ada orang Arabi mari masjid. Apa dia buat? Dia kencing di masjid. Dan orang ramai pakat bangun habis. Nak buat apa? Nak belasah dia. Oh, kalau kita kan masuk masjid kencing, apa kita buat agak belasah lalu, ha, pegang lalu, ketuk kepala ke apa kan, marah lah. Ha, itu juga yang berlaku pada zaman Nabi dan para sahabatnya. Ha, Anas bin Malik kata semua orang bangun dan orang nak hentam dia, nak pukul lah. Ha, fazajarahu Nabi, Nabi larang. Nabi kata jangan biar dia kencing, biar dia kencing. Ha, kan. Ha? Lepas tu apa Nabi buat? Falamma qadha baulahu. Ha, bila dia habis kencing, Nabi kata, qala sabu alaihi zanuba mimma. Bila dah habis kencing tu, Nabi kata dia ambil air simbahlah, simbah. Ha, pasal dia lantai pasir kan. Nabi suruh simbah air saja. Ha, jadi selesai dah Nabi dengan para sahabat. Lepas tu Nabi ajar pula orang Arab itu. Nabi kata, innal masajid la tasluh li syai'in minal baul wal qazar. Ha, Nabi ajar balik orang tu. Jadi sahabat dia, Nabi larang, jangan pukul. Bagi dia kencing. Dia kencing, siap apa gitu gini. Nabi kata, dia ambil air, simbah. Dah selesai. Jangan nak kecoh-kecoh lagi.
Ha, jadi sahabat pun buat. Tapi Nabi jumpalah Arabi itu dan Nabi ajar dia. Nabi kata, sesungguhnya masjid ini bukan untuk kencing ataupun sebarang najis. Wa innama hiya li zikrillah. Masjid ini untuk tempat kita berzikir kepada Allah. Ha, wassalah dan sembahyang. Wa qiraatil Quran dan juga baca Quran. Ha, jadi selesai. Awak. Ha, sabar tu. Kan? Ha. Ha. Kita itu ada kehon masjid ya. Pong-pong tak semain cuma habis keluar satu masjid 12 tu. Ha, sampai ha, katanya Tok Bilal ke apa. Ha. Hantar member tu dengar kon, hancur kon tu. Ha. Ha. Tapi tak tahulah cerita sebenar katanya sebab dia hon masa orang semain cuma. Ha. Kita pun satu hal juga kita tutup jalan sebab siapa? Patut jalan dua lorong jadi satu lorong. Tak ada kita juga kan. Ha. Cuba parking jauh-jauh sikit. Bagi satu lorong, bagi apa nama, dua lorong macam biasa. Ha? Ha, tak boleh tuan-tuan, tutup jalan ni dosa besar. Ha, dia panggil sadu torik, menutup jalan, tak boleh. Kita tutup dah tu, asal jalan dua lorong, pasal apa kita jadikan satu lorong? Kereta tu kalau kita susun, satu persatu, tak sampai jalan 2 km pun. Paling-paling pun dalam 500 meter. Paling jauh pun 1 km, itu pun tak sampai. Kalau kita susun tepi jalan ni nak tutup juga jalan. Ha, lepas tu bila nak bersih-bersih payah. Sian orang-orang yang bukan Islam nak lalu. Atau orang Islam pun ingat kita je semayang. Orang perempuan tak semayang. Dia nak lalu. Ha, lepas tu lambat turun pula tu. Ni selalu berlaku. Kan? Lambat turun. Ha, kita lepas semayang sunat dua orang. Kita tu ada lagi kereta dia. Duduk atas jalan. Kereta orang duduk tepi jalan dah balik lah. Duduk atas jalan tak balik lagi. Kuat tu dia zikir. Ha? Dan samalah dengan hal-hal yang lain. Ha? Ha, itu dalam perkara-perkara yang kita kata haramlah kerana kencing dalam masjid ataupun tempat-tempat ibadah walaupun bukan masjid, surau umpamanya, walaupun dia bukan betul-betul masjid, haram. Tak boleh kita bukan hanya kencing, bawa najis masuk pun tak boleh. Kan? Ha. Ha, anak kita kecil bawa masuk masjid ataupun surau. Kalau dah dalam najis, dalam pek dia tu ada najis, kita kena keluarkan, bersihkan, pakai yang baru masuk. Ha, kalau dah duduk dalam dia kencing, sementara kita nak sembahyang, sembahyang dulu tak apa. Ha, 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 tapi nak bawa najis daripada luar masuk ke dalam masjid, maka tidak boleh. Ha. Ha. Apa? Nah, itu dia panggil sabar. Ha. Itu dari sudut benda-benda bersabit dengan yang haram. Ha. Nampak? Sebab tu ada setengah-setengah kes, ada juga sahabat yang hak tadi kita kata Arabi yang tidak berperti lah. Ha, Arabi ni mana orang Arab Badui, orang Arab kampung. Ha, ada juga berlaku kepada sahabat Nabi yang bukanlah Arab kampung. Ha, tapi dia buat benda yang dilarang jugalah. Ha, dan bila dia jumpa Nabi, Nabi tak marah dia. Ha. Itu termasuk dalam konteks bagaimana Rasulullah berdakwah kepada sahabatnya dalam hal-hal perkara yang bersabit dengan pelanggaran syarak. Ha. Kan ada sahabat Nabi tuan-tuan, dia bersama isteri pada siang Ramadan. Ha, kita tahu dah. Ha, bersetubuh pada siang hari adalah dilarang. Haram, dosa besar lah, tak boleh. Ha, dan andai kita melakukannya dengan sengaja, wajib kafarah. Ha. Tak cukup dengan kita istighfar saja. Tak cukup dengan kita qada saja hari itu. Tapi kena kafarah. Ha, apa kafarah dia? Ha, besarlah. Oi, hampir tak boleh buat kita tu. Pertama kena memerdekakan seorang hamba. Ha, hari ini dah tak ada hamba. Ha, kena pergi kepada berpuasa 2 bulan berturut-turut. Ha, agak-agak boleh. Ha, yang ketiga, tak boleh juga. Mungkin disebabkan halangan-halangan tertentu. Ha, nampak? Betul-betul tu maksud tak boleh miss. Sehari tu tuan miss dengan tanpa keuzuran kena start balik. Ha, puasa sebulan dah ngam-ngam. Tak ada sebulan lah mungkin. Sebulan setengah dah puasa. Tiba-tiba satu hari tak puasa. Bukan kerana keuzuran. Bukan kerana sakit. Ha. Ha. Ha, maka tidak boleh. Ha. Kena puasa mula-mula balik. Ha. Ha, jadi payah jugalah. Ha, tapi kalau tak mampu yang itu, barulah kita memberi makan kepada 60 fakir miskin. Ha, sekadar satu cupak satu hari. Satu cupak satu hari. Ha.
Baik. Jadi ada jumpa sahabat Nabi, ada sahabat Nabi pun dia jumpa, ya Rasulullah, waqa'tu ala imraati fi Ramadan. Dia kata, ya Rasulullah, halaktu. Ini kita belajar dalam fiqhun nikah, dalam fiqh nikah kahwin. Sorry, bukan fiqhun nikah, fiqh shaum, fiqh puasa. Fiqh nikah kahwin pun termasuk juga. Itulah larangan, larangan ke atas suami. Suami ada beberapa perkara yang dilarang dalam hal ehwal bergaul bersama isteri. Antaranya ialah bersetubuh di siang hari pada bulan Ramadan. Dia ada dua tempat itulah. Pertama di fiqh shaum, fiqh puasa. Satu lagi dalam fiqh an-nikah. Fiqh nikah dalam bab tanggungjawab suami kepada isteri lah. Mana benda, tanggungjawab dan benda yang tak boleh dilakukan dalam hak ehwal pergaulan dia bersama isteri. Dia tak boleh setubuh melalui duburnya, dia tak boleh setubuh pada siang hari bulan Ramadan, dia tak boleh bersetubuh dengan isteri ketika isterinya haid. Itu hak ehwal pergaulan dengan isteri lah. Tapi dalam fiqh shaum pun sama lah. Ja'a rajulun ila Rasulillah faqala, ya Rasulullah, halaktu. Wahai Nabi, habislah aku, dia kata. Nabi kata, malaka, kenapa ni? Dia kata, waqa'tu ala imra'ati fi nahari Ramadan wa ana sha'im. Oh, aku hari tu bersama isteri lah tengah hari bulan puasa. Patut-patut Nabi marah lah dia. Pasal apa kau buat? Kau tak tahu haram ke? Kan? Tapi Nabi tak marah pun dia. Nabi cuma kata, atajid raqabatan tu'tikuha. Aduh, dah buat-buat dah. Dia pun insaf. Pasal dia insaf kan? Jadi orang insaf ni tak perlu kita. Pasal dia memang dia tahu dia salah. Itu yang jumpa Nabi tu. Kalau dia tak insaf, dia tak jumpa Nabi. Dia jumpa Nabi, aku buat benda tak boleh, dia kata. Apa yang kau buat? Aku setubuh pada siang hari Ramadan ni. Nabi kata, gilah, pergi merdekakan seorang hamba. Atajid raqabatan tu'tiquha. Boleh tak kau pergi merdeka seorang hamba? La, tak boleh dia. Tak ada duit lah. Nabi kata, atas tatai antasum syahrain mutatabi'in. Boleh tak kau puasa dua bulan betul-betul? Dia kata, tak boleh, aku tak mampu. Nabi pun kata, atajid it'am sitina miskinan. Boleh kau bagi 60 orang miskin makan? Tak, tak boleh juga. Tak boleh berlaku. Kan? Nak merdeka hamba, tak mampu. Sebab dia orang miskin. Nak puasa, tak mampu juga. Sebab dia tidak kuat lah. Boleh jadi kerana dia tak kuat, boleh jadi kerana dia tua, boleh jadi kerana dia sakit dan seumpama. Dia tak mampu, dia takut, tak boleh. Tak. Kemudian suruh makan 60 orang miskin pun tak boleh juga. Pasal dia memang miskin lah. Nabi pun dah orang tak boleh kan. Nak marah dia buat apa? Tak selesai masalah. Jadi Nabi kata Abu Hurairah, makasan Nabi. Nabi pun beredar lah. Dia kata sehingga hatta bi arqam min tamrin, sehingga Nabi datang hatta, dia kata fama kasan Nabi bainama nahnu ala zalik fa atta bi arqam min tamrin. Nabi pun beredar dalam beberapa ketika. Nabi pun datang balik. Apa Nabi bawa? Nabi bawa satu bakul buah tamar. Sebanyak 15 gantang. Ada riwayat lain dia kata sebanyak 15 gantang. Kemudian Nabi kata at'im. Nabi kata khuzha wa tasaddaq biha. Nabi kata ambil lah, pergi bagi orang makan. Dia kata nak bagi siapa makan? Ala afqar minni. La yujad ahlu baitin afqar min ail ahli baiti ya Rasulullah. Dia kata nak bagi siapa makan? Nabi kata bagi pakai orang miskin makanlah. Dia kata mana ada orang lebih miskin daripada aku? Akulah paling miskin kawasan ni, dia kata. Nabi pun ketawa lah, Nabi gelak lah sikit. Fadhahikan Nabi hatta badat nawajizu. Nabi ketawa sehingga nampak gigi taringnya. Mana ketawa kuat juga lah Nabi ketawa tu. Nabi taklah macam kita ha 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 macam tu. Mana Nabi ketawa agak ketawa. Nah, sehingga nampak gigi taringnya. Mana Nabi ketawa agak besar juga lah. Nampak? Nabi kata atai mahalak. Kalau macam tu, bagilah keluarga kau makan. Apa yang kita faham daripada cerita ini ialah Nabi ni sentiasa, pertama dia panggil bersabar di atas perkara yang dilarang, tapi orang tu telah insaf. Kita tak boleh nak memanjangkan benda yang telah lalu.
Dulu memanglah dia jahat, tapi dia telah bertaubat. Dahlah, tak payahlah sebut lagi. Kan? Ha. Yang kedua ialah Nabi sentiasa memberi alternatif. Dia bagi pilihan kepada sahabat. Memang pilihan tu Allah Ta'ala bagi. Tapi nak cerita, Nabi tidaklah siasat satu persatu. Kan? Boleh memberikan seorang hamba? Tak boleh. Harta kau ada banyak mana? Cek satu-satu-satu. Tak begitu. Ha. Dia kata tak boleh, that's fine. Go for another choices. Pergi kepada pilihan yang lain. Mana Nabi sentiasa memberi alternatif. Yang ketiga ialah Nabi sentiasa memberi penyelesaian. Dah bila habis-habis, tak ada apa. Kan? Itu juga termasuk dalam konteks sabarlah, mana kata. Sama telah kita ketua keluarga, kita ketua kalau surau, ketua surau, kita kalau ketua penduduk, ketua penduduk, ketua kampung, ketua kampung. Besar cabaran tu tuan-tuan. Kadang-kadang tak pandangan gaji. Kan? Ketua kampung berapa gaji? Ketua kampung. Tak besar gaji. Kan? 1,000 lebih je. 1,400 tak silap saya. Ketua kampung dengan penghulu mana besar? Penghulu besar lagi kan? Penghulu saya tak tahulah. Tapi ketua kampung. Sebab saya selalu lepak ketua kampung. Mata Pagar tu. Siapa nama? Apa nama haji tu? Dia pasal memang kaki masjid. Dan lepas kuliah memang saya selalu makan minum dengan dia. Tapi nama saya tak ingat nama dia, haji apa. Gaji dia 1,400 tak silap. Kalau nak ikut tak padan lah dengan kerja ketua kampung yang berat. Kau satu malam pun depa cari lagi. Kan? Atau kalau depa sesak-sesak tak ada duit jumpa kita, kita nak dulukan duit kita dulu. Bukan kita ada peruntukan khas. Ambil lah ketua kampung 10,000 kalau orang tak ada berduit, bagi duit tak ada. Kan? Dan di samping benda-benda yang lain. Banyak orang kena sabar dengan kena. Tak cerita hok-hok-hok. Ketua kampung tu pasal jaga kampung besar ni. Ketua surau cukup lah ketua surau. Kan? Banyak juga nak kena jaga, nak kena, nak kena apa nama? Nak jaga, nak kawal jemaah. Bukan nak kawal, nak deal dengan jemaah. Nak deal dengan ustaz lagi. Kalau ada 10 seorang ustaz, 10 orang macam 10 macam. Tu pun nak kena deal juga tu. Kan? Saya hari tu jumpa satu. Tapi dia bukan pengurusi, dia asyik surau. Macam mana saya nak buat, dia kata. Dia kata ada beberapa orang ustaz ni, dia tak apa ni lah kan. Saya ni, apa pendapat ustaz? Saya ni satu, saya tak suka juga dia kata dengan ustaz ni. Dia kata. Ustaz ni satu, ada tak semualah, ada segelintir-segelintir je, dia kata. Kalau dapat mic kan sedap lah bercakap, dia kata. Ada juga macam tu. Kan? Yalah, dah dapat mic. Seronok bercakap kan? Kata biasa lagi kan. Ya. Macam mana kita nak buat? Buat atas kat kita mampulah. Kita tak mampu, tak payah buat. Kan? Baik, itu konteks sabar. Dan Allah Ta'ala kata, wassalah dan semayang. Jadi dua benda ni amat dipentingkan dalam syarak. Itulah sabar dan juga semayang. Hatta Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam Riyadus Salihin. Riyadus Salihin adalah sebuah buku yang amat baik untuk dipelajari. Hatta kata Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala, seseorang Muslim itu mesti ke atasnya mempelajari selepas Quran empat kitab yang lain. Pertama dia kata ialah Sahih Bukhari, mesti belajar. Yang kedua ialah Sahih Muslim, mesti belajar. Yang ketiga dia kata ialah Riyadus Salihin Al-Imam An-Nawawi. Dan keempat ialah Al-Azkar Al-Imam An-Nawawi. Jadi ada empat kitab, dia kata adalah kitab yang menjadi kitab yang pentinglah untuk kita belajar. Riyadus Salihin, kenapa kita nak belajar? Kerana Al-Imam An-Nawawi memuatkan dalam kitab itu hadis-hadis yang amat signifikan dan relevan dengan kehidupan kita dalam keadaan kita nak jadi seorang Muslim yang baik. Dan dia menyusung atur daripada satu bab memang kena dengan kehidupan kita. Dari sudut hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan manusia. Pertama, dia dulukan hubungan kita dengan Allah. Dia mulakan dengan babul ikhlas, nombor satu sekali. Yang kedua, babu at-taubah, bab taubah. Yang ketiga, babu sabar, bab sabar. Jadi sabar tu dia letak hak nombor tiga sekali. Kerana tidak ada benda lebih penting selepas ikhlas dan juga taubat melainkan sabar.
Hal lain penting jugalah, tapi hal ni dia kata paling penting sekali. Ha? Ha. Kemudian as-salah dan juga sembahyang. Ha. Dan setiap hadis yang ada dalam bab ikhlas, bab taubat, bab sabar, semua ada relate dengan sembahyang. Ha. Hadis sembahyang berjemaah dalam bab ikhlas ada dah. Rupanya kita ingat sembahyang ni sekadar sembahyang. Tak. Sembahyang dia amat relate kepada, dia amat related kepada ikhlas. Sembahyang amat related kepada taubat, dan sembahyang amat-amat related sekali kepada sabar sebenarnya. Ha. Nampak? Jadi dia saling kait mengait. Hatta Allah Ta'ala sebutlah ayat ni, amat bersesuaian lah wahai orang beriman. Ha. Minta tolonglah kepada Allah dengan jalan sabar dan juga sembahyang. Kerana ada benda kita boleh selesaikan, ada benda tidak boleh. Jadi kita terpaksa mau tidak mau kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Hatta dalam benda yang kita yakin pun tuan-tuan, yakin dah mesti boleh, mesti dapat, tapi akhirnya kita terpaksa juga kembali kepada Allah. Ha, macam apa yang berlaku kepada Sulaiman bin Dawud alaihi salam, Nabi Sulaiman lah. Ha, antara 25 Nabi yang wajib kita beriman, salah satu Nabi Sulaiman. Dan Nabi sebut jelas bahawa Nabi Sulaiman sallallahu alaihi salam dalam satu kes dia pernah gagal tuan-tuan, hanya kerana dia tidak mengucapkan insya-Allah. Dan ini disebut dalam Sahih Muslim. Kita belajar dalam fiqhul qasam, babul yamin. Kita belajar dalam fiqh satu bab dipanggil bab sumpah. Kita belajar bab sumpah, kita belajar bab nazar, dalam bab itulah. Di ujung sekali dalam fiqhul qada, kita ada fiqhul ibadah, kita ada fiqhul muamalah, kita ada fiqhul munakah, kita ada fiqhul jinayat, ujunglah panggil fiqhul qada, bab kehakiman. Dalam tu dibincangkan satu bab yang disebut sebagai babu al-yamin, bab sumpah. Nazar pun termasuklah dalam tu, ada satu bab yang lain panggil bab nazar. Juga sama Nabi SAW cerita bahawa Sulaiman bin Dawud alaihi salam dia gagal tuan-tuan, hanya dalam satu usaha besarnya, hanya kerana dia tidak mengucapkan insya-Allah. Ha, tengok. Ha, zikir-zikir syarak ni walaupun sekadar insya-Allah. Ha, tapi dia amat penting sekali, sehingga Sulaiman pernah gagal dalam satu perkara yang dia pasti dia akan boleh buat, tapi dia gagal hanya kerana dia tidak mengucapkan insya-Allah dalam keadaan orang telah nasihat ke dia. Katalah insya-Allah, dia tak kata. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu hari Nabi Sulaiman bersumpah, dia akan keluar dan mendapatkan 70 orang yang akan bersamanya dalam jihad. La'atufan nail, dia kata la'atufan laila, qala Nabi, qala Sulaiman, la'atufan laila. Malam ni aku akan dapat, pasti dapat, dia kata, 70 orang yang akan berjihad bersama-samaku di jalan Allah. Sahabat pun dia kata, "Qul insya-Allah," katalah insya-Allah, pasal kita baru nak keluar ni, nak pergi cari. Dia tak kata. Pasal dia yakin dia akan dapat, tuan. Tiba-tiba dia pergi, dia balik-balik, tak dapat. Seorang pun tak dapat. Dia hanya dapat seorang wanita, seorang budak wanita. Patut-patut dia dapat 70 orang budak lelaki. Untuk bersamanya. Akhir-akhir dia dapat separuh budak lelaki saja, seorang budak wanita. Nabi kata alih-alih ja'abi lam ta'ti imra'atun illa bi syiqqi ghulam. Nabi kata yang dia dapat hanya seorang budak wanita bersamaan dengan separuh budak lelaki. Allah. Nabi kata la in qala insya-Allah lama hanisa wa na wa kana darkan lahu fi hajati wa kana darkan lahu fi hajati. Nabi kata kalaulah dia berkata insya-Allah sebagaimana dinasihatkan oleh sahabatnya, nescaya kata-kata dia itu tidak akan menjadi sumpah dan dia akan hajatnya akan tertunai. Wa kana darkan lahu fi hajati, dan akan menjadi sebab tertunailah hajatnya. Mana kata kalau dia kata insya-Allah kan beres. Benda dia yakin tu, batu dia bersumpah. Nak cerita benda-benda yang kita yakin pun kita kena kata insya-Allah juga. Bukan benda kita ni banyak sebut insya-Allah, benda kita tak pasti. Nak mari ke esok? Insya-Allah. Tak pasti lagi tu. Kan? Nah, sepatutnya kita kata insya-Allah juga bila kita pasti. Kena kata juga. Dia sunnah, dia satu ibadah, tapi dia juga adalah pergantungan kita kepada Allah dan jaminan Allah Taala akan bantu kita. Orang kata insya-Allah saja. Anak dia macam mana nak berasa anak ni? Insya-Allah anak saya berjaya. Itulah maksudnya.
Mana kata kita relate pengharapan kita kepada Allah dengan kata insya-Allah. Dan dia bukan hanya satu doa, dia bukan hanya satu pengharapan, tapi dia satu jaminan insya-Allah. Ni kita insya-Allah ni bukan jaminan nak lari. Kalau kita tak segi ya, tak mau pergi ya, insya-Allah. Insya-Allah, insya-Allah. Al-hati tak nak pergi aku. Ha, ji, mesyuarat esok surau jangan lupa. Insya-Allah. Ha, banyak insya-Allah kita ni memang tak nak pergi punya. Patutnya insya-Allah nak pergi, insya-Allah saya akan pergi. Nak insya-Allah tu kerana kita pasti pergi. Cuma kita letak mudah-mudahan Allah Taala benarkan kita pergi. Itu saja. Ha, tapi kita banyak insya-Allah nak lari. Ha, kono-kono kalau kita tak mari, tak berdosa lah pasal insya-Allah. Ha, tidak begitu. Insya-Allah ni benda yang kita bukan hanya benda kita tidak pasti, tapi benda yang pasti. Ha, cuma kita letak pengharapan kepada Allah, mudah-mudahan Allah Taala sampaikan kita. Ha, ni dok. Ha, kita banyak guna alasan untuk nak mengelak. Kono-kono kalau kita tak mari, okey lah pasal aku insya-Allah dah. Ha, kalau kita kata, "Ji, esok pergi ji." Ah, okey saya pergi. Ha, nanti berdosa pula. Ha, jadi katalah insya-Allah tak berdosa. Ha, kita duk faham macam tu. Ha? Ha, bukan sekadar itu. Insya-Allah ni bukan sekadar ha, begitu tidak, tapi dia satu benda yang amat-amat orang kata signifikanlah. Ha. Ha. Lepas tu dia termasuk zikir-zikir yang amat-amat digalakkan. Ada Allah Ta'ala gazet dalam Quran. Bukan semua zikir yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Ada zikir Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Nabi pun sebut. Ada zikir Nabi je sebut, Allah Ta'ala tak sebut. Tapi insya-Allah dalam Quran sebut, Nabi pun sebut. Ha. Walaupun sekadar dua patah perkataan. Only two words. InsyaAllah. Dua perkataan je tu. Ha, tiga. Sorry. InsyaAllah. Jika dikedaki Allah. Ha. Ha. Mak Saleh kata apa? God's will kan? Ya. Awak. La taqulanna inni fa'ilu zal. La taqulanna li syai'in in apa? La taqulanna inni fa'ilu zalika ghadan. Allah Ta'ala kata jangan sekali-kali kamu berkata aku akan melakukan benda itu esok hari. Walakin ayasha Allah. Katalah insya-Allah. Ha. Nampak? Mana benda pastilah. Jangan kamu berkata aku pasti akan melakukannya esok hari, tapi berkatalah insya-Allah. Ha, mana kata kita kata insya-Allah ni mesti benda yang kita nak lah. Jangan benda yang kita tak nak. Kan? Ha. Ha. Apa artinya? Mana kena usaha? Lepas usaha tawakal. Ha, itu saja. Nak berjaya tuan-tuan, tidak boleh tidak, nombor satu sekali kena usaha. Ha, yang kedua kena insya-Allah. Ha, doa dan insya-Allah mestilah. Ha. Ha, kalau tak usaha insya-Allah 1000 kali pun tak ada juga. Ha, usaha mestilah, pasal itu sunnatullah. Ha. Ha. Allah Taala suruh berusaha, kemudian tawakal dengan jalan berkata insya-Allah. Dan sama juga termasuk dengan sembahyang. Ha, sembahyang pun sama. Hatta Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menghadapi satu benda yang sulit melainkan mengenai akan sembahyang. Ha, kata Huzaifah umpama dalam hadis Abi Dawud, kana Nabi iza hazabahu amrun salla. Nabi bila mendepani suatu urusan yang sulit, dia sembahyang. Ha, tak payah cari orang lain, sembahyang anytime anywhere, bila-bila masa, di mana sahaja. Ha? Ha. Dan kadang-kadang setengah-setengah hajat kita tak perlu cakap kat orang pun. Ha, memadai dengan kita minta kepada Allah Ta'ala di samping kita berusaha lah. Ha, dan dalam setengah-setengah perkara pun tak elok juga kita mengadu kat orang ni. Ha, melainkan kita mengadu orang tu memang perlu kita mengadu. Boleh lah. Ha, ha. Ha, kita ada masalah umpamanya dengan isteri kita atau dengan anak-anak kita. Dan tak bagus juga kita cerita kat sahabat-sahabat kita. Ha, kerana tidak dinafikan. Sebagai sahabat kita pun tidak amanah. Sedangkan bila seseorang itu menceritakan suatu perkara kepada kita tentang hak ehwal peribadinya, wajib kita jaga tuan. Dia jadi amanah. Ha. Sahabat kita bergaduh dengan anak dia, dia berceritalah kat kita. Once dia beredar, Nabi kata dia jadi amanah. Wajib kita memelihara ceritanya itu. Orang dia tak kata, ya mu jangan cerita kat orang ya. Dia tak kata pun macam tu. Terus jadi wajib lalu. Bila seorang itu menceritakan tentang dirinya kepada kita. Ha, walaupun dia tak pesan kat kita, mu jangan cerita kat orang ya. Dia tak pesan itu pun. Terus dia menjadi amanah dan kita tak boleh cerita kat orang. Kita pun jumpa kawan lain pula. Oh, tadi ustaz sang cerita aku dia. Teruk dia sekarang ni, gaduh dengan anak dia. Contohlah. Tak boleh tuan, tak boleh. Jangan kita cerita sahabat kita kepada orang yang ketiga. Tak boleh. Ha, berdosa. Ha, walaupun dia tak suruh, janganlah cerita kat orang. Tak boleh. Pasal dia jadi aman. Ha? Kita pun sama, ada benda kita bolehlah mengadu kat sahabat kita. Ha, tapi janganlah semua benda.
Sampai benda terlalu peribadi pun nak cerita juga. Kan? Kita urus sendiri dan kita sembahyang, mengadu kepada Allah Ta'ala. Di samping juga kita mengamalkan doa-doa dan zikir-zikir yang ada. Banyakkan baca Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayunin wa ja'alna lil muttaqina imama. Rabbana hablana min ladunka zurriyatan tayyibah innaka sami'ud du'a. Itu semua doa-doa para nabi. Ya Allah Ta'ala muatkan dalam Quran supaya Allah Ta'ala memberkati dan memperelokkan zuriat-zuriat kita. Telah sedia ada. Cuma kita tak baca saja. Kalau baca pun imam, kita tukar amin. Kalau imam tak baca, tak baca. Jadi kena cari doa-doa sedemikian. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Pasal apa Allah Ta'ala suruh sabar dan semayang? Kerana dia adalah amat berat sekali melainkan kepada orang-orang yang khusyuk. Sabar ni cakap senang tapi susah tuan, saya sendiri pun. Semayang pun cakap senang. Tapi susah melainkan bagi orang-orang yang khusyuk. Semayang ni tidaklah lama. Walaupun pada hakikatnya semayang ni janganlah terlalu sekejap, tak boleh juga kan. Tapi nak cerita tak adalah lama sangat. Tapi pasal apa susah sangat nak semayang ni? Hatta kalau kita mari nak berjumpa di masjid dan surau pun tidak lama. Saya tuan-tuan ngam-ngam azan, saya start betul. Mereh pergi surau. Lepas tu saya semayang. Kalau lepas semayang saya terus beredak, saya balik rumah balik tak sampai 15 minit pun. 10 minit je. Paling-paling 15 minit lah saya kira. Kalau member duduk minum kopi depan rumah saya keluar, ada jiran-jiran kita keluar, kita keluar dia duduk minum kopi lagi. Kita balik dia minum kopi tak habis lagi. Kan? Tidak susah. Tapi apa sahaja jadi berat sangat. Dulu kita belajar ayat yang mula-mula dululah. Pasal Allah Ta'ala tak bagi hidayah lagi, tak bagi Allah Ta'ala mungkin tutup lagi hati dia. Nampak? Jadi Allah Ta'ala kata benda tu berat melainkan kepada orang-orang yang khusyuk. Apa nak khusyuk? Khusyuk ni mana orang yang taat kepada Allah. Khusyuk ni bukan makna khusyuk nak semayang tu saja, tak. Khusyuk ni dia luas. Dalam konteks semayang, khusyuk ni ialah kita fokus kepada semayang. Tapi pada masa yang sama kita respons kepada perkara yang berlaku. Oh, mentang-mentang khusyuk handphone bunyi. Na, relax. Semayang pun tak kerti. Khusyuk lah tu kononnya. Tak khusyuk macam tu. Khusyuk dia mesti seluk handphone dalam seluarnya. Tekan bagi mati. Kalau tak nampak, ambil tengok. Mana batang butang dia ni? Boleh tengok. Kata semayang usah. Siapa kata tak boleh? Habis itu duduk ganggu satu masjid. Saya pergi semayang itu dia satu suara. Saya nak mengajar macam ni juga. Saya semayang kat belakang. Saya semayang kat seorang hamba Allah tu di tepi. Dia tak handphone dia atas tingkap. Tak kat tingkap. Saya belakang dia. Ngang-ngang kat takbir tu. Allahu Akbar. Bunyi handphone ni, saya tak tahulah orang call ke alam ke, saya tak tahu. Tapi nak kata orang call ni pun tak tahu juga, pasal lama sangat sampai dah masuk rokat yang kedua. Duk bunyi to. Rokok bunyi lagi. Saya geram nak capai handphone dia tu. Sampai tu, kalau saya ambil tu, tunduk sikit lah. Dah saya duduk tengok-tengok handphone. Apa handphone bunyi lama sangat ni? Dah kotak khusyuk pula saya dah. Pasal handphone tu duduk kat tingkap, dia duduk sini. Apa salah ambil handphone tu? Tak ambil sampai sudah. Habis rokak pertama, naik rokak kedua, bunyi lagi. Rokok, baik bangkit rokok baru mati handphone. Lepas imam, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Makmum pun Assalamualaikum, Assalamualaikum. Semua tengok saya belakang. Saya nak tunjuk je ni. Pasal apa tak ambil handphone tu? Tak respon. Tak khusyuk macam tu. Kan? Kerana Nabi, banyak riwayat yang Nabi respon ketika semayang. Banyak. Kata Abi Qatadah dalam hadis Muslim, kita belajar dalam fiqh solat, fiqh semayang, ada bab dipanggil perkara-perkara yang harus ketika semayang. Banyaklah. Kata Abi Qatadah, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inni la aqumu ila salat fa urid an utawil fi salati fa sami'tu buka as-sabi fa atajawwaz karahiyata an ashuqa ala ummi. Nabi kata pada satu hari aku semayang. Aku nak melamakan semayang aku, tiba-tiba tengah semayang aku dengar budak menangis.
Nabi kata, aku pun memendekkan sembahyangku kerana aku bimbang akan menyusahkan ibunya. Ha, respon lah tu maksudnya. Kan? Ha. Nampak? Ha? Kata Ibn Abbas, qama an-nabi yusalli faqumtu an yasarihi fa akhadha bi udhunayya hatta aqamani an yaminihi. Hadis Muslim. Ibn Abbas kata Nabi semayang malam, aku pergi ikut belakang dia, aku duduk belah kiri. Apa Nabi buat? Nabi pegang telinga aku, dia tarik ke kanan sehingga aku duduk bersebelahan di sebelah kanannya. Nabi respon. Sahabat duduk belah kiri, tak betul belah kiri ni. Nabi pegang. Ada dua riwayat lah, satu pegang kepala, satu pegang telinga. Tolak pergi daripada ke belakang lah. Nabi tolak pergi, duduk betul-betul duduk tepi dia, daripada kiri ke kanan. Kalau Nabi khusyuk kan, biar duduk. Takkan nak tolak je, tak boleh tolak ni. Nabi tolak, Nabi tarik. Nabi dia kata, Nabi memegang kepala aku, Nabi memegang telinga aku, Nabi tarik hingga aku berada di sebelah kanannya. Sama juga dalam kes yang lain. Kata Jabir, aku Nabi semayang, aku pun semayang belakang Nabi. Aku duduk belah kiri, Nabi tolak aku ke belah kanan. Jabir bin Abdullah, datang seorang lagi pula nama Jabir bin Sakhar, pun sama, mari duduk belah kiri Nabi. Apa Nabi buat? Nabi tolak kami kedua-dua hingga ke belakang. Mula-mula Jabir mari duduk sebelah kiri, macam Ibn Abbas tadi lah, Nabi tolak pergi belah kanan. Ngangam tu pula, datang pula Jabir bin Sakhar. Dua Jabir lah duduk belakang Nabi sekarang ni. Satu Jabir bin Abdullah, satu lagi Jabir bin Sakhar. Dua-dua duduk belakang Nabi. Mula-mula Jabir mari duduk belah kiri, Nabi tolak pergi belah kanan. Mari seorang lagi pula, duduk belah kiri lagi sekali. Apa Nabi buat? Nabi tolak kedua-duanya ke belakang. Pasal kalau kita berdua gini kan, bila dah berdua, ada dua orang makmum, kena duduk belakang lah, tak boleh duduk belah kanan. Nak cerita Nabi respon lah, respon lah kita pun. Takak bunyi handphone apa salah dia mati kan. Bila saya mengajar saya cerita lah, tapi saya buat tu tak ada, dah pergi dah pun. Tu masalah dia tu. Benda amat simple. Tak boleh lah macam tu, ganggu orang semayang. Alamak, dah isyak lah. Baru kan, dulu tak ada kan. Tu nak kena berhenti tu dia azan lah tu. Matikan, boleh matikan. Tinggi, kat mana dia bunyi? Allah. Jadi khusyuk ni, ada ulama tuan-tuan dia karang kitab khas tentang khusyuk. Jadi dia menjelaskan khusyuk ni ada banyak makna sebenarnya. dia menjelaskan khusyuk ni dia banyak maksud. Apa yang kita tahu ialah khusyuk dalam semayang sahaja, itu hanya part of khusyuk. Sedangkan khusyuk ni dia luas. Ada kalanya dia melibatkan kepada semayang, tapi bukan dalam khusyuk yang dipahami oleh orang awam. Itu bila semayang tak boleh bergerak sama sekali. Bukan khusyuk macam tu. Khusyuk semayang, fokus kepada semayang. Dan juga kita respon dalam perkara-perkara yang perlu. Nabi tengah semayang tuan-tuan, kala je gigit dia, Nabi ketuk dengan selipar dia. Tengah semayang tu. Dan begitulah yang lain. Mana khusyuk dalam semayang, betul dah lah khusyuk ni antaranya ialah dalam semayang. Tapi bukan seumpama yang kita faham. Khusyuk ni khusyuk. Kata Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, dia kata hudurul lisan wa sukunul jawarih. Semayang ni ialah hati kita tenang, memfokus kepada semayang, dan tubuh badan kita tidak bergerak melainkan pada hal-hal yang perlu. Itulah makna semayang. Bukan kata bila kita khusyuk ni masalah mak kita duduk di dunia lain. Imam baca apa pun kita tak tahu. Kalau imam salah tegur, imam salah baca tegur. Itulah makna khusyuk. Kita respons. Ubay bin Ka'ab adalah hadis Abi Daud, dia semayang dengan Nabi. Nabi salah, Nabi tak ingat, dia tak baca, dia tak tegur Nabi. Sedangkan dia antara sahabat yang alim Quran. Bila Nabi habis semayang, Nabi marah dia. Ya Ubay, ma manaka tusalli ma'ana? Qala na'am. Mama nak akan taftah alaya. Kalau macam tu kenapa bila aku semayang tadi aku tak boleh baca, kenapa kau tak tegur? Nampak? Jadi bila imam baca kita kena dengar lah, dan kena perhati kalau dia lupa dan seumpamanya kita tegur. Tapi tak dinafikan lah, kita makmum pun banyak hanyut juga. Kalau imam salah pun
Ha, patut-patut imam tu rakaat keempat dah pun imam naik. Kita pun nak naik ke nak turun? Nak naik ke nak turun? Ha, ada setengah surah tuan-tuan, imam naik rakaat kelima. Ha, separuh naik, separuh tak naik. Lepas tu ada makmum di belakang tegur, subhanallah, subhanallah. Imam tak dengar. Buat tak reti ke tak tahulah. Dia pun hak tegur tadi, dah dia imam tegur, imam tak ikut. Dia pun naik juga. Ha. Dia beli imam tersalah tuan-tuan. Orang yang tidak tahu boleh ikut, tapi orang yang tahu tak boleh ikut. Kalau kita ikut juga batas sembahyang. Dah kita tegur dah imam tu, dia tak ikut. Biar dia lah. Mufarakah lalu. Kita ikut bangun juga batas sembahyang. Ha. Oh. Ha. Ha. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, khusyuk-khusyuk ni bukan makna kalau berjalan selu-selu, kalau bercakap lembut-lembut, ha, bukan khusyuk juga tu dia kata. Ha, Umar, okay, buat tu. Umar Al-Khattab adalah sekhusyuk-khusyuk manusia sebenarnya. Ha, dia orang terbaik selepas daripada Abu Bakar. Dalam ranking manusia ni, nombor satu Rasulullah lah. Nombor dua Abu Bakar, nombor tiga Umar. Ha, the third man after the prophet, orang ketiga selepas Rasulullah. Kan? Ha, patut-patut dia kalau bercakap selu, kalau berjalan pun selu. Aisyah kata, dak. Dia adalah sekhusyuk-khusyuk manusia. Tapi idza masya asra, bila dia berjalan laju. Ha. Idza takallama asma, bila dia bercakap kuat. Orang faham, orang dengar. Idza daraba auja, kalau salah dia pukul dan pukulan dia sakit, menyakitkan. Ha, bukan kata kalau khusyuk ni baguslah tu tak pukul orang. Eh. Ha. Ha, banyak kes tuan-tuan. Ha. Ada sahabat tuan-tuan dia semayang di tengah-tengah masjid. Apa Umar buat? Umar tarik dia tengah semayang. Pergi duduk di tepi masjid. Siap cakap kat dia. Ha, huna ayyakunal musalli. Di sini sepatutnya orang solat, bukan di tengah-tengah masjid. Ha, orang tengah semayang tu boleh dia tarik kawan tu. Ha, kita boleh buat macam tu. Ha. Ha, itulah orang yang paling khusyuk, tapi ha, mana kata ha, dia tegas dalam banyak hal. Ha. Ha. Idza masya asra, bila dia berjalan dia cepat. Ha, bila idza takallama asma, bila bercakap dia kuat sehingga didengari. Ha, bila dia pukul daraba auja, sakit dia tahu. Ha. Ha, Aisyah kata. Ha. Dan dia lah sekhusyuk-khusyuk manusia, sebaik-baik manusia. Ha, nampak. Ha. Ha, mana sedemikian rupa. Dan satu lagi khusyuk mana ialah orang yang dipanggil orang yang tawaduk kepada Allah. Hatta ada sudut bahasa Arab, bila orang tu miskin adalah orang yang khusyuk. Ada satu doa tuan-tuan, Nabi doa kan, Allahumma ahyini miskinan. Ha, ya Allah, jadikanlah aku orang yang miskin. Wa amitni miskinan, dan matikanlah aku sebagai orang yang miskin. Ha, wahsyuni fi zumratil masakin, dan himpunkanlah aku di kalangan orang-orang yang miskin. Ha, miskin di situ ialah tawaduk, bukan miskin tak ada harta, tawaduk. Ha, di samping hadis tu dia ada problem jugalah. Ha. Ha, tapi kalau dia suruh maknanya bukan miskin harta, tapi miskin di situ maknanya khusyuk. Mana Nabi minta supaya Allah Taala jadikan dia khusyuk dan dia bersama-sama orang yang khusyuk. Ha, di samping doa yang satu lagi, Allahumma apa nama? Macam mana ada hadis ayat doa tu? Ha, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ha. Wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min du'ain la yusma aw la yustajab lah. Itu pun doa yang sahih dalam Sahih Muslim, dan dia termasuk dalam koleksi zikir-zikir yang digalakkan dalam syarah. Hatta Imam An-Nawawi juga masukkan zikir itu. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, aku minta berlindung daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min qalbin la yakhsha, daripada hati yang tidak khusyuk. Jadi kita kena minta juga hati dengan Allah tu, hati supaya khusyuk. Dan menjadi orang yang khusyuk. Ha, mana orang yang tawaduk kepada Allah Ta'ala. Ha? Ha. Ha, banyak hadis itu kadang diterjemah secara zahir. Ya Allah, jadikanlah aku miskin. Ha, mana dia tak boleh diterjemah secara zahir. Sebab miskin di surah Arab je lah. Ha, buku Muntakhab Hadis tuan-tuan tu dia terjemah secara zahir. Saya tengok ada hadis itu. Ha, ya Allah, jadikanlah aku miskin. Jadi dia menyalahi hadis-hadis sahih yang lain. Di mana Nabi tak pernah minta miskin. Ha? Malah Nabi berlindung daripada kemiskinan. Yang ini sebut oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, hadis yang Nabi minta
miskin tidak sahih. Kalau dia sahih sekalipun, miskin di situ maksudnya khusyuk. Adapun hadis Nabi berlindung daripada kemiskinan, itu jelas sekali dia adalah sahih dan sabit daripada baginda. Islam tidak menggalakkan kemiskinan. Nabi pun tidak pernah minta miskin dan tidak minta. Malah Nabi minta dijauhi daripada miskin. Kerana kemiskinan membawa kepada kekufuran. Allahumma inna a'udzubika minal kufri wal faqri wa azabil qabr. Itu juga satu doa yang digalakkan daripada sunnah Abi Dawud, bahawa Nabi berdoa, wahai Tuhan, aku minta jauh daripada kemiskinan, kekufuran dan azab kubur. Itu satu doa lah. InsyaAllah Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala kata, orang-orang yang khusyuk siapa? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang khusyuk ni bukan hanya khusyuk dalam semayang, tapi ialah orang-orang yang yakin bahawa dia akan berjumpa dengan Tuhannya pada hari kiamat nanti, dan hanya kepada Allah lah dia dikembalikan. Ini tidak syok lagi. Kita wajib beriman bahawa kita akan dikembalikan kepada Allah Ta'ala pada masa-masa yang ditentukan. Nampak? Jadi itu ayat yang ke-46 yang menyebut kepada kita tentang kepentingan sabar, semayang, dan juga erti orang-orang yang khusyuk itulah orang yang kembali kepada Allah Ta'ala. Kemudian the next kuliah nanti kita akan masuk ayat yang khususnya. Itulah ayat tentang Bani Israel. Allah Ta'ala sebut banyak ayat tentang Bani Israel. Lepas tu kita akan masuk tentang Nabi Musa dan juga Fir'aun. Dan bagaimana kaum Nabi Musa membelakangkan beliau ketika beliau meninggalkan mereka beberapa lama. Dan bila Nabi Musa balik, mereka berpaling tadah. Kemudian Nabi Musa juga diselamatkan oleh Allah Ta'ala daripada Fir'aun sehingga terbelah laut dan seumpama. InsyaAllah ada next kuliah nanti. Ada nak tanya apa-apa? Tahun baru kan tak ada soalan. InsyaAllah. Jadi untuk setakat itu dulu, aku dikawali azhar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup majlis tasbih kafar dan juga surah Al-Asr.